sekali lagi cinta kembali info daripada novel di episod kali ini. Mengetahui semua itu daripada Hayat membuatkan Fika kesian ke Hayat. Fika mulakan misi menyiasat. Mudah saja untuk dia jejaki Diana dan Richard. Dapat saja jawapan, Fika terduduk. Kisah hidup Hayat dan Elena berputar-putar dalam kepalanya. Ya, Fika masih ingat lagi saat Hayat merayu supaya Elena tak pergi. Macam-macam yang Hayat janji. Fika pejamkan matanya. Sungguh dia memang tak tahu cerita sebenar. Kalaulah dia tahu, dia tak akan menjadi batu api yang memisahkan pasangan itu. Fika menghubungi Hayat. Elena buat semua ni sebab dia tak nak susahkan you. Dia tahu you tertekan dengan jadual kuliah. Mana nak jaga dia ke hospital lagi. Itu yang Diana beritahu I. Cerita Fika lagi. Mendengar kat itu, Hayat menggeleng beberapa kali. Ya Allah, lebih 5 tahun Elena biarkan dia dihimpit rasa bersalah. Dan tempoh itu bukan satu jangka masa yang singkat. Rasa bersalah yang ditanggung menyebabkan dia menutup pintu hatinya untuk mana-mana wanita. Ya, sehinggalah Aira muncul dalam hidupnya. Hayat yakin Allah telah menghantar Aira kepadanya. Aira ibarat terapi cinta buat Hayat. Hayat menahan perasaan, tapi itu tak bermakna dia boleh buat macam tu. Dia tinggalkan Ai dalam keadaan menanggung rasa bersalah yang tak amat sangat. Wah, Hayat lagi. Sungguh Fika tahu yang Hayat sangat kecewa. Dan Fika juga setuju dengan kata-kata Hayat. Memang berat fitnah Elena. Fika menyambung lagi. Tapi menurut Elena, itu bukan idea asal mereka berdua. Mereka bertiga sebenarnya. Asalnya Elena minta bantuan Richard. Dia nak buat you marah dan ceraikan dia. Tapi terpaksa cancel last minute. Richard pulang ke rumah keluarganya. Ibu dia sakit. Itu yang tukar pelakon utama, you dan Diana. Cerita Fika lagi. Mendengar kat itu, Hayat mengeluh panjang. Fika tenang ke Hayat. I harap you maafkan dia. Kalau you terasa dengan apa yang Elena buat, I pun sama. Dia putuskan persahabatan kami. Dengan I pun dia tak putus terang. You tahu apa yang Diana cakap? Dia tak percayakan I. Dia bimbang I akan bocorkan rahsia ni pada you. Hayat, kalau dulu you tak boleh nak jaga dia, sekarang ni you ada peluang untuk jaga Pakcik Azri dan Iza. Sihat Fika lagi. Mendengar kat itu, Hayat mengangguk. Ya, itu you tak perlu risau. I akan jaga Haliza. Kalau dulu I tak berkesempatan jaga arwah Elena, I akan pastikan kali ini I akan jaga adik dia. Dekat Hayat lagi dengan penuh bersungguh-sungguh.